izinkan karena itu menjadi tantangan dan ujian keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang namanya Dajjal, akhir zaman. Dajjal itu akan muncul, kenapa? Allah berikan kemampuan, kelebihan untuk melakukan berbagai macam hal yang tidak diberikan kepada orang lain. Fitnah terbesar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat adalah fitnah Dajjal. Maka dia berikan kemampuan oleh Allah menjadi apa? Ujian atas keimanan orang. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Di awal surat Al-Ankabut Allah jelaskan, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami biarkan? Ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam iman, siapa yang berdusta dalam iman. Antum jangan kira harta yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah tanda cinta Allah. Betul, tidak. Bisa jadi tanda cinta, bisa jadi jebakan. Yang disebut jebakan bagi manusia. Itu harta itu bisa menjadi nikmat apabila dikelola dengan baik, bisa menjadi petaka apabila digunakan untuk maksiat. Jabatan yang Allah berikan kepada makhluknya, hamba-hambanya, itu bisa menjadi jembatan ke surga, bisa menjadi jembatan ke neraka. Hanya hamba, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah berikan dua jalan. Ya, ada yang menempuh jalan kebaikan, ada yang menempuh jalan keburukan. Maka kita semua yang punya pilihan, maka Allah berikan akal. Maka orang kalau kehilangan akal tidak bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena akalnya tidak ada. Jelas? Maka kenapa jin melakukan hal demikian? Untuk apa Allah ciptakan iblis? Yaitu menjadi ujian untuk manusia. Kalau enggak ada iblis, ya enggak ada neraka. Halo? Maka ada seorang murid bertanya sama gurunya, apakah syaitan itu tidur? Syaitan itu tidur? Kata gurunya, kalau syaitan tidur setengah jam aja kita udah bahagia. Tapi syaitan itu masya Allah, enggak ada habis-habisnya, aktif terus. Ya, ngejar kita terus. Maaf, jangan di luar, di dalam masjid aja antum tidak merapatkan saf, syaitan masuk di tengah, bukan ikut sholat, ikut mengganggu mereka yang sholat. Saking kita udah masuk ke masjid, masih aja ngejar kita. Ya, maka begitu ceritanya ya. Itu menjadi ujian untuk keimanan manusia. Siapa yang jujur dalam iman, siapa yang berdusta dalam imannya. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Satu orang lagi yang ingin bertanya. Akhwat. Ada yang bertanya lagi? Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita membedakan ketika kita terkena penyakit itu karena sia atau tidak? Nah, pertama itu dokternya bisa tahu sebabnya. Kadang-kadang pada saat kita berobat ke dokter, itu dokternya tahu ini karena salah makan, pola hidup, pola makan bisa diketahui. Kadang-kadang tidak diketahui, tidak terdeteksi sama sekali, berarti penyakit itu dari sihir. Seperti orang yang sakit perut. Sudah berobat ke dokter, puluhan dokter. Sudah berobat, saya punya jamaah, maaf, kakinya itu sakit, dadakan, gak bisa jalan. Dan sudah berobat kemana-mana, sampai ke Malaysia. Dokternya gak tahu kenapa dia sampai gak bisa jalan. Dia tidak tahu, itu semua normal. Dan hasil labnya itu semua normal. Ronsennya juga normal semua. Tapi subhanallah, dengan kita bacain ruqyah, dikasih ayat minyak zaitun yang dibacakan ayat ruqyah, dioleskan ke kakinya, itu subhanallah, 2-3 kali pertemuan, jalan lagi normal. Maka dokter kalau itu sebabnya sihir, bisa jadi dia tidak bisa menemukan obatnya. Karena itu bukan sakitnya medis, sakitnya non medis, sakit yang tidak diketahui oleh dokter. Dan di situ bisa diobati dengan cara ruqyah. Lebih bagus ruqyah mandiri dibanding diruqyah orang, karena kita tidak tahu peruqyahnya benar gak. Ya kan, gak bisa tahu ini beneran ruqyah apa bukan. Banyak dukun berkedok ruqyah. Ya, maka lebih bagus ruqyah mandiri, itu lebih afdol. Ya. Ruqyah mandiri itu banyak, menggunakan air, media air, bacain ayat al-ruqyah, minum, mandi, boleh. Minum madu yang dibacakan ruqyah, boleh. Pakai daun bidara, campur dengan air ruqyah, bisa juga buat mandi dan minum, bisa juga. Habbatus sauda, jintan hitam, air zam-zam, ya, minyak zaitun, itu semua menjadi media. Dan juga bekam, itu semua bisa menjadi media untuk pengobatan ala Rasulullah. Wallahu a'lam. Nah, silakan, ada yang bertanya tadi? Ada yang bertanya? Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memperlakukan diri dia sendiri, tapi laki-laki membutuhkan itu menjadi banyak perempuan kena. Dia rajin sholat, sholat sampai dia semuanya rajin. Sudah pun di mana pengajian rajin ikut. Cuma masalahnya seringnya kalau sendiri malam gitu ya, ini sholat sore gitu, perlu ganggu gitu. Nah, gimana seperti itu? Ya. Taat ibadah begini, tidak semua orang taat itu hatinya kuat. Jelas? Begini, ada sahabat dulu di zaman Nabi, maaf, untuk ikut berperang aja masih takut. Ya ada kejiwaan orang itu yang enggak benar-benar semangat gitu dan kuat hatinya. Kadang-kadang perempuan hatinya lebih kuat dibanding laki-laki dan kadang-kadang sebaliknya. Maka tidak semua orang yang taat itu hatinya kuat. Karena karakter orang beda-beda. Saya punya teman penghafal Quran. Tapi penakutnya luar biasa. Lebih dari orang yang tidak hafal Quran sama sekali. Harusnya kan dia punya Quran, punya Allah, punya ini. Sudah dipilih Allah menjadi ahlul Quran. Tapi masih ada rasa takut. Ya karena karakternya demikian. Jadi kenapa bisa dijulik jin, bisa diganggu jin? Ya karena hatinya itu lemah. Ya hatinya itu yang lemah. Sehingga kapanpun bisa dijulik oleh jin. Ya, bisa diganggu sedikit oleh jin. Dan itu Nabi SAW disihir. Apakah Nabi kurang iman? Tidak. Itu semua Allah ingin buktikan bahwa sihir itu ada. Dan bagaimana cara kita mengobati diri kita pada saat diganggu oleh sihir tersebut. Ya, maka walaupun dia rajin ibadah, sholat tahajud, sholat malam, kajian di mana-mana, kadang-kadang diganggu jin, berarti hatinya kurang kuat. Gimana cara dikuatkan? Dengan zikir. Ya, dengan zikir dan zikir pagi petang khususnya. Ya, dan harus yakin tidak ada yang membahayakan kecuali dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada